warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys, jumpa lagi dengan Senopati Firdaus. Saat ini saya berada di Jalan Raya Cikoneng, tepatnya Cimari, Ciamis, Jawa Barat, guys. Jalan Raya Cikoneng, arah ke Jawa Tengah. Kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan ada sebuah saung rumah makan berada di tepi Jalan Raya Cikoneng ini dan berada di tepi kolam, guys. Jadi masakannya masakan Sunda, guys. Sudah turun. Guys, masakannya masakan Sunda, langsung berada di tepi kolam. Nah, ini masakan aneka pepes, guys. Pepes. Jadi suasananya di tepi kolam besar, jadi sangat alami, guys. Ini masakannya ada botok, pepes tahu, pepes ikan. Ikannya ada ikan gurame, ikan nila, ada ikan mas, pete, guys. Kemudian lalapan. Ada sambal. Jadi lengkap, guys. Ini sudah dari tahun 90, guys. Wah, lengkap sekali masakan Sunda. Halo bro, makan apa bro? Pete. Terus ikan mujair. Ikan mujair. Nasi timbel. Piritan. Oh siap. Udah langganan di sini bro? Dari kecil. Dari kecil, guys. Ini dari tahun 90, udah 30 tahun. Namanya apa ini saungnya ini? Bu, namanya apa, Bu? Saung Cimari, Pak. Oh, Saung Cimari, guys. Saung Cimari. Jangan lupa kalau arah Jawa Tengah lewat Ciamis, mampir di Saung Cimari. Rasanya pasti ngangenin, guys. Jadi, kita harus mencintai kuliner tanah air khas masakan Sunda. Ah, ini, guys. Halo, Sis. Lagi makan apa, Sis? Kelapa gula aren. Kelapa gula aren. Wah, bro, ada kelapa gula aren. Nah, nih kolamnya, lihat bro, ikannya banyak sekali, guys. Tuh, guys. Jadi makan langsung di tepi saung. Wah, ini menunya. Kang, ini pepes naon, Kang? Pepes gurame. Pepes gurame. Ini pepes ikan mas. Pepes ikan mas. Sama ada pepes tahu. Pepes tahu. Pepes oncom. Pepes oncom. Ikan mujair. Ikan mujair. Pete. Pepes jamur. Pepes jamur. Pepes ayam. Pepes ayam. Nah, guys, tahu nggak, tulangnya ini lunak semua. Jadi tadi saya makan, tulangnya habis semua, palanya habis karena memang lunak sekali. Ya. Oke, guys, jangan lupa kalau ke Jawa Tengah lewat Ciamis, mampir di Saung Cimari. Ya, jangan lupa akan menikmati makanan khas Sunda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa jaga persatuan, damai itu indah. Wassalam. Bro, dadah bro.